Dan ini pula cerita di Teras. Ada berita baik untuk penyokong-penyokong Kedah apabila Terengganu FC tewas 0-1 pada pertemuan dengan pasukan KL City. Sekaligus KL City meneruskan rentetan kemenangan yang panjang untuk musim ini. Percubaan demi percubaan diperolehi merusi antaranya Romel Morales merusi tandukan. Kemudiannya Irfan Zakaria turut terlibat dalam senarai pemain yang mencuri tumpuan melakukan percubaan. Namun kedudukan Paulo Yosue juga dia terlepas peluang untuk menghasilkan jaringan. Kemudiannya rembatan jauh pemain yang kembali diturunkan oleh Terengganu iaitu Litak gagal menghasilkan sesuatu. Akhirnya pada minit ke-29 jaringan yang dinantikan skuad warga kota akhirnya menjelma menerusi rembatan susulan yang dihasilkan oleh Paulo Yosue untuk meletakkan pasukan tuan rumah di depan dengan 1-0. Percubaan terbaik diperolehi oleh pasukan Terengganu adalah melalui Mickey ataupun Faisal Halim. Dan di penghujung babak separuh masa yang pertama, Dominic turut melepaskan rembatan. Kemudiannya free kick ataupun sepakan percuma dari Litak tidak menepati sasaran. Pada separuh masa yang kedua, ada pertukaran dilakukan oleh Terengganu dengan memasukkan Nick Akif. Namun ia masih lagi dilihat gagal untuk menghasilkan sesuatu. Bergandingan bersama dengan Habib dan juga Faisal Halim. Kedudukan muktamad di Stadium Kuala Lumpur Ceras. Kuala Lumpur Putrajaya selamat maju jaya untuk KL City. Inilah kedudukan keputusan lawan 5 pasukan terbaik di laman sendiri untuk KL City. Ketika berdepan dengan Kedah ataupun akan berdepan dengan Kedah. Kemudiannya lain-lain perlawanan mereka konsisten dengan kemenangan dan juga pungutan mata. Yang menariknya di Stadium KLFA pada pertemuan berdepan dengan JDT pada 30 April mereka meraih 1 mata. Kemudiannya menundukkan Penang FC 3-1 dan Seri 1 sama pada pertemuan Lembah Kelang Derby dengan 1 sama. So ada yang tersenyum di Kuala Nerang, di Kulim selepas keputusan babitkan Terengganu tetapi tidak di Marang, tidak di Kuala Terengganu pastinya sedih dengan keputusan ini. Okey, apa ceritanya tentang pasukan Terengganu? Shalom Kalam. Saya rasa masalah mereka adalah mereka tidak konsisten. And mereka ada squad yang baik dan saya rasa sekiranya mereka selalu boleh kata predictable apa benda yang selalu dilakukan dengan corak permainan mereka dan selalunya kalau kita lihat di separuh masa kedua Hakimi akan dimasukkan, Rahmat Makassar sebagai contoh, Rahmat Makassar dan juga Nick Akif antara orang yang sama. So dapat dihidu oleh pasukan-pasukan yang akan bertemu dengan Terengganu. Itu pandangan saya. Keyword awak sama. Corak permainan sama. Ya, mungkin. Corak permainan sama itu saya membawa kepada Asmoy Bakiri untuk saya perkatakan di bahagian midfield. Pattern, shape sama aja. Dah tahu dah, dapat bola ini hantar kat Mickey, Mickey cross. Yeah, itu yeah. Itu seolah-olah sudah dibaca oleh pasukan-pasukan yang bertemu dengan pasukan Terengganu. Tepat analisis. Pemain. Okey, saya setuju. Dan terbukti mereka kalah kali kedua daripada perlawanan ini. Dah kalah dua kali berturut-turut kali ini. So, Mickey, Faiz akan melakukan gerakan di belah kiri kanan. Dia ada depan, dia ada Da Silva untuk menjadikan gol dalam D-box saja. So isu dia mungkin pada pandangan saya, tiga pemain yang berlaku hari ini ataupun yang diturunkan oleh Nafuzi Litak, Habib dengan Makan Konate, mungkin sedikit ada persamaan dari segi corak permainan, lenggok dan gaya permainan. Tiga-tiga ini adalah pemain yang sama. Akan terima bola, akan ambil bola, akan buat hantaran. Ketiga-tiga pemain ini akan buat perkara yang sama. Mungkin sedikit pada perlawanan bertemu dengan Kuala Lumpur ni mungkin sedikit perubahan perlu berlaku dari segi pemain yang nak diturunkan pada pandangan saya, kerana maksud saya di sini sekurang-kurangnya Terengganu perlu ada satu pemain yang perlu penetrate di bahagian tengah ataupun duduk di belakang Da Silva untuk masuk ke dalam. Contoh ni Akif yang selalu diturunkan, Hakimi ada tapi bergerak sebelah kiri sebelah kanan tapi kena buat perubahan di bahagian tengah, di bahagian tengah. So mungkin sedikit ini masalah yang ada pada pasukan Terengganu pada dua perlawanan pada dua perlawanan yang mereka kalah ni. Okey ya. Kalau kita lihat di bahagian tengah, di bahagian sayap untuk pasukan KL City, hari ini kalau ditanya saya yang overtime lah, kerja overtime lah. Kerja yang lebih, kerja yang all out, Patiban, Sharum.
Ya betul, kalau kita lihat gol yang dijadikan oleh Kuala Lumpur City juga apabila Patiba dengan bijaknya membuat fan dan juga cut in ke dalam buat satu rembatan, setelah itu terbias dan Paulo Zuzui di situ. Kualiti sebenarnya kita sedang katakan kualiti yang ada pada J Patiba ni bukan senang nak jaga J Patiba kerana beliau agak rajin, bijak juga berlari ke kiri dan kanan membuat cut in dan juga selalu adanya element of surprise bagi saya untuk dari J Patiba ini. Okey, Paulo Zuzui, seorang yang boleh beraksi di posisi tengah, kalau ditolak di bahagian atas pun dia tahu apa dia buat. Betul. Saya anggap dia antara penyerang attacking yang bukan saja merancang for the attacking tapi menjadikan gol. Itu yang lebih terbaik dua penyerang yang berada di atas. Dan kalau kita lihat tadi kelibat Patiba yang melakukan gerakan tu, sebenarnya mungkin sedikit kesalahan pemain pertahanan Terengganu yang turun lebih ke bawah, tak naik ke atas untuk berdepan satu lawan satu dengan J Patiba yang dapat melakukan rembatan. Dan pada masa yang sama kita akan tengok Paulo akan duduk di bahagian attacking. Dia dah bukan berada di kawasan lagi di dalam luar box, tapi di dalam untuk menerima second ball. Dan ini lebih kelebihan kepada pemain yang ada insting dari segi sudut boleh menjadikan dalam kawasan di box. Dan sedikit sebanyak untuk KL pada malam ni sebenarnya mereka lebih bermain sebagai satu pasukan. Sebab saya sebenarnya minat pada pasukan Kuala Lumpur ni dari corak permainan. Start bila awak minat KL? Semenjak pasukan ini dibimbing oleh Bujang Hodak salah satu. Tetapi pasukan ini antara satu-satunya pasukan yang rata-rata keseluruhan pemain akan terima bola untuk bergerak. Itu yang lebih menarik. Kalau kita tengok ke Syaruman, saya tak kata Roman Morales dengan Paulo Zuzui ni striker. Tak. Bukan. Roman Morales kalau kita lihat dia bermain posisi nombor 10 di belakang striker kan. Dia bukan true number 9, bukan. Dan juga Paulo Zuzui juga adalah attacking midfield. Dua kombinasi di bahagian hadapan bukanlah mereka, bagi saya mereka tak ada penyerang tulen untuk pasukan Kuala Lumpur, tetapi bagi saya kredit perlu diberikan kepada coach Bujang Hodak kerana dia pandai gel up di bahagian hadapan, macam mana nak bergerak, macam mana untuk menjadikan gol, di mana perlu berlari. Dan saya rasa hasilnya mereka tak kalah di home dalam season ni. Zafri pun not bad. Yes, betul. Ya, Zafri pilihan terbaik yang ada pada KL. Hadin ada kat situ, Indra ada kat situ, berebut tempat. Dan ini perkara yang baik untuk Kuala Lumpur. Maksud dia siapa yang bermain lebih menyelah, lebih mengikut arahan ataupun kehendak pasukan tu, saya dia duduk dalam first level. Salah satu benda yang mungkin kita tak tahu, di kalangan kita, kebangkitan Kuala Lumpur pada ketika ini juga ada kena mengena dengan input-input terbaru yang diperolehi daripada pemain yang sedang menjalani apa nama sedang mengambil lesen B ni kan. Saya rasa banyak input-input baru kan. Dengan sistem komputernya sebagainya, yes, kan. Syukur Adan umpamanya sedang mungkin ada input-input baru, mana kita tahu ke tak. Awak tahan gelak.